ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu tentang kelebihan Lailatul Qadar, memberi kelu-kelu bilakah Lailatul Qadar akan berlaku. Ketika itu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya baginda, "Wahai Rasulullah, sekiranya saya terserempak ataupun saya dapat Lailatul Qadar, apa yang seharusnya saya baca, saya doa?" Maka Rasulullah mengajar Aisyah satu doa yang hebat. Dan doa ini sewajarnya kita semua umat Islam mengamalkannya, khususnya di bulan Ramadan ini. Baginda bersabda, "Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Wahai Aisyah, katakanlah, maknanya berdoalah dengan doa ini, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Pemaaf, maka ampunilah dosa-dosaku. Fa'fu anni singular untuk seorang, fa'fu anna untuk ramai, anak isteri dan keluarga kita. Kemuncak Ramadan adalah Lailatul Qadar. Kemuncak doa pada Lailatul Qadar ialah memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita mampu menyucikan segala dosa kita sepanjang bulan yang berkat ini.